apakah memang di situ disampaikan mubalah khusus untuk urusan akhirat? Saya sampaikan berkaitan dengan mubahalah, aslinya berkaitan dengan akidah, tidak khusus akidah. Nah, awalnya adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang berkaitan dengan akidah. Kemudian para sahabat juga pernah bermubahalah dalam masalah warisan dan berkaitan dengan urusan dunia. Saksi ahli saya mempunyai pandangan setelah saya tanya kepada para ulama bahwa dalam masalah keduniaan seyogianya tidak bermubahalah. Bisa saja. Sudah dijelaskan tadi. Okay. Ya, sudah dijelaskan oleh saksi sebelumnya. Baik. Ya. Sekarang saya bertanya, apakah setelah kejadian Gus Nur dan Bambang Tri melakukan mubahalah yang diupload di YouTube terjadi gejolak anarkis, bentrok antar umat beragama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parameter 99 dimanapun Anda berada, masih sengit persidangan dari Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono. Walaupun sudah dihadirkan saksi ahli agama Pak Kiai dari Nahdlatul Ulama, akan tetapi si pengacara dari si Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono itu masih belum terima saat Pak Kiai mengatakan itu bukan sebuah mubahalah, tapi itu sumpah. Mari kita sama-sama lihat videonya. Saya tanya lagi, Al-Quran itu merupakan sumber hukum ya bagi kita umat Islam, Al-Quran dan hadis tentu saja. Nah, apakah dalam Al-Quran itu hanya mengatur tentang beribadah atau tentang akhirat saja atau juga tentang dunia? Semuanya. Semuanya. Dunia dan akhirat ya. Artinya bahwa dalam mubahalah apakah memang di situ disampaikan mubahalah khusus untuk urusan akhirat? Saya sampaikan berkaitan dengan mubahalah, aslinya berkaitan dengan akidah, tidak khusus akidah. Nah, awalnya adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang berkaitan dengan akidah. Kemudian para sahabat juga pernah bermubahalah dalam masalah warisan dan berkaitan dengan urusan dunia. Saksi ahli saya mempunyai pandangan setelah saya tanya kepada para ulama bahwa dalam masalah keduniaan seyogianya tidak bermubahalah. Bisa saja. Sudah dijelaskan tadi. Okay. Ya, sudah dijelaskan oleh saksi sebelumnya. Baik. Ya. Sekarang saya bertanya, apakah setelah kejadian Gus Nur dan Bambang Tri melakukan mubahalah yang diupload di YouTube terjadi gejolak anarkis, bentrok antar umat beragama? Saya tidak tahu itu. Tidak ada. Yang saya tidak ada apa tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi dalam masalah ini saya jelaskan lagi bahwa memang karena agama mengajarkan tentang bayyinah dan persumpahan, Rasulullah sudah mengingatkan tadi itu. Jangan sekali-kali dibolak-balik. Karena kalau dibolak-balik nanti terjadi kekacauan. Orang menuduh gampang sembarangan hanya cukup dengan mubahalah dan sumpah. Itu Sayyidina Rasulullah lau yu'ton nas bidakwahum tadi. Enggak, ini saya tanyakan karena kaitannya dengan BAP nomor 13. Di situ disampaikan bahwa perbuatan tersebut memicu konflik antar kelompok, sumpah mubahalah sepihak tanpa kesepakatan dan yang dituduhkan, membuat umat Islam yang menonton membenci ajaran agama Islam karena ajarannya disalahgunakan untuk menyebarluaskan materi kebohongan.
perbuatan tersebut menimbulkan keraguan terhadap ajaran Islam apabila sumpah mubalah tersebut ternyata disalahgunakan mengusung kebohongan. Nah, kan saya bertanya, sesudah kejadian itu ada enggak perang antar kelompok agama, suku atau ras yang saudara saksi ahli tahu? Kalau berbicara dalam konteks ada atau tidak sampai hari ini saya tidak melihat. Tapi untuk cukup. Saya jawab aja apa ditanya Pak Yai. Baik. Jawab aja yang ditanya. Yeah. Sekarang tadi sudah disampaikan berkali-kali bahwa siapa yang menuduh harus membuktikan. Ya, betul ya, saksi? Ya, sampaikan tadi. Sudah disampaikan. Sekarang pertanyaan saya, apakah saudara ahli sepakat ketika Bambang Tri dituduh menyebarkan berita bohong dengan menyampaikan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu sehingga beliau sekarang ditangkap dan diadili, ditahan dan diadili, beban untuk membuktikan kalau ada kebohongan berarti ada kebenaran. Betul saksi? Ya. Sekarang yang berhak membuktikan, wajib membuktikan. Tadi sudah ditanyakan itu. Siapa ini? Tadi udah pertanyaan saya beda gitu kok ya, Yang Mulia. Ada ditanyakan tadi. Yeah. Siapa yang membuktikan? Yang bisa membuktikan adalah yang menuduh. Suara saya itu sudah habis. Yang menuduh. Oke. Tolong diambil. Kalau yang tadi ini tolong tenang dulu Pak Yai, tenang dulu. Ini tentang penistaan. Kalau Pak Khozinuddin tadi tentang penistaan. Kalau ini kan tentang berita bohongnya bahwa apa itu Bambang Tri dituduh membuat berita bohong. Sudah dijawab ya? Sudah. Siapa yang harus membuktikan? Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang membuktikan tuduhan adalah orang yang menuduh. Dan orang yang bersumpah adalah orang yang dituduh. Itu sepengetahuan saya, biar saya tidak masuk kepada keberpihakan. Okay. Sudah berkali-kali tadi disampaikan oleh Pak Yai. Tadi. Baik. Oke. Okay. Tolong pertanyaan yang lain lah yang siap saya tanya yang lain ini. Apa mungkin terakhir? Terakhir. Belum mungkin. Mungkin. Dua. Banyak. Okay. Untuk apa, saudara Ali tadi selalu mengedepankan tentang tabayun. Dan apa saudara ahli dengan alasan belum pernah ketemu dengan saudara Gus Nur. Pertanyaan saya, ketika memberikan keterangan kepada penyidik, apakah saudara ahli sudah melakukan atau menyampaikan, menasihati Pak penyidik, mbok ini ditabayunkan dulu, dipertemukan dulu, apakah sudah seperti itu? Belum. Belum. Ya. Apakah saudara saksi setuju? Ahli. Saudara ahli. Maaf. Oh tadi sudah ya. Oke. Nanti Pak Yai berkali-kali menerangkan yang sama. Persidangan dari Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono sudah didatangkan saksi ahli agama, itu dari Kiai Nahdlatul Ulama yang memberikan sebuah pencerahan dan meluruskan soal mubahalah yang dilakukan oleh si Sugi dan Bambang Tri Mulyono ini. Namun mereka ini masih ngotot soal mubahalah yang dilakukan oleh Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono itu adalah sebuah kebenaran. Padahal sudah jelas-jelas Pak Kiai mengatakan sebagai saksi ahli agama di persidangan tersebut bahwa itu bukanlah sebuah mubahalah, tapi itu hanya sebuah sumpah. Apalagi pada mubahalah ini tidak dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan itu harus berdasarkan dengan bukti yang ada pada saat ingin melakukan sumpah halal.
Maka yang disampaikan Pak Kiai ini hanya sebuah sumpah, bukan sebuah mubahalah. Namun si pengacara pirang dari si Sugi Nur dan Bambang Tri ini terus ngotot dan bertanya kepada Pak Kiai dan dibantah habis-habisan. Karena ketika saksi ahli agama sudah meluruskan dan memberikan pencerahan, ya mau tidak mau kalian harus terima. Jangan lagi membuat sebuah pembenaran, membuat alibi, membuat framing bahwa mubahalah yang dilakukan oleh si Sugi ini dan membantri ini adalah sebuah kebenaran. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.